ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Mau pengacara kamu Pak Amar atau bukan? Aku gak pernah takut, Sa. Aku akan tetap hadapin masalah ini. Karena apa? Karena aku tahu. Aku tidak bersalah. YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Pak Amar? Hey, Pak Nino. Apa kabar, Pak Man? Baik. Gue. Anda juga kesini? Apa lagi nanganin kasus baru? Ah, tidak. Saya memang dipanggil sama Pak Polisi untuk datang menghadiri sebagai saksi, Pak. Maaf kalau boleh tahu, buat kasus apa ya? Kasus yang dilayangkan oleh Ibu Elsa dan kasus Ibu Andin. Iya, kenapa jadi ada Pak Amar segala? Posisi gue makin bahaya dong. Berarti tujuan kita kesini juga sama. Saya juga baru habis terima panggilan dari pihak kepolisian. Oh, iya ya. Pantas aja Pak Amar datang kesini. Oh, tentu. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, ya kita semua harus kooperatif untuk datang jika dipanggil oleh polisi untuk membantu mereka semua. Begitu Ibu Elsa. Mereka benarkan dugaan saya selama ini. Tapi saya gak akan mundur. Sekali saya maju, saya harus selesaikan ini semua. Selamat pagi, Bu Ani. Tata berdarah ya, dengan saya. Jadi sama ini kamu diam-diam berpihak sama itu berdua. Benar dugaan gue. Si Andin ke kantor polisi. Malah ada Amar Mahendra juga lagi. Gue harus gimana ya? Mending gue parkirin dulu deh. Gue harus cari tempat aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Waalaikumsalam. Mbak Cat, Tante datang lagi hari ini. Gimana keadaan Mbak Cat hari ini? Pagi juga, Tante. Alhamdulillah, kabarku baik pagi ini. Semoga makin membaik, yuk. Amin, Tante. Bawa apa ini? Ini loh, Ren, Mama bawa baju ganti buat kamu. Terus juga ini sarapan supaya kamu bisa jaga Mbak Cat. Ya nggak usah sarapan, Ma, nggak usah dibawain. Aku juga kan mau berangkat kantor bentar lagi. Kantor? Wong hari ini tuh hari libur, Ren. Besok kamu baru kerja lagi. Masa sih? Coba kamu cek. Sampai lupa, Ma. Ini loh, Mbak Cat. Randy sampai lupa kalau hari ini tuh hari libur. Dia malah mau kerja. Wah, dia tuh kepikirannya kerja-kerja terus. Makanya jangan sampai nanti kalau dia nikah, Randy lupa lagi sama istrinya. Jangan ya, Ren. Gak.
memang datang ke sini atas Ibu Elsa. Tapi tuduhan Ibu Elsa kepada Anda. Maka dari itu saya datang ke sini sekaligus menjadi saksi yang dimintakan oleh polisian di sini. Kenapa? Seneng ya? Karena Pak Amar gak jadi pengacara gue. Itu artinya kemungkinan lo divonis bersalah itu kecil. Iya kan? Seneng kan? Biasa aja. Mau pengacara kamu Pak Amar atau bukan? Aku gak pernah takut, Sa. Aku akan tetap hadapin masalah ini. Karena apa? Karena aku tahu. Aku tidak bersalah. Masih Mbak Andin, kenapa dia pede banget coba? Udah tahu dia yang salah, tapi gak mau disalahin. Andin seperti itu karena dia merasa benar. Dia gak salah. Kamu marah seperti ini, sama halnya kamu berpikir kalau dia salah dan kamu yang benar. Bisa diem gak? Kamu kalau ada di pihak Mbak Andin, gak usah sok nenang-nenangin aku. Ibu Andin benar-benar tidak gentar menghadapi Ibu Elsa. Saya salut sama ketegasannya, keberanian, dan rasa percaya dirinya. Pak Nino, Ibu Elsa, saya masuk duluan ya. Silakan, silakan. Kamu dengar ya? Aku gak ada niat untuk bela siapa. Tapi kamu juga harus jaga kelakuan kamu. Ini kantor polisi. Kakak beradik kok ribut di tempat umum. Gue harus cari tahu mau ngapain mereka di dalam. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Ya selamat pagi. Kayaknya nggak usah deh Pak. Emang ada keperluan apa ya, Pak? Tadi saya mau nyamperin teman saya di sini. Cuman ini saya harus cari teman saya dulu nih. Memangnya Bapak dan temannya ada keperluan apa? Aduh, pakai ada polisi lagi. Jadi nggak bisa masuk gue. Gini deh, Pak. Mungkin saya salah lihat kali. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Baik. Siram ya, itunya tanahnya sayang. Ini wow. Tanahnya, ya. Ini nggak bisa. Tengah. Ini nih. Tapi sayangnya Mama nggak bisa ikut Oma. Oh, ya nggak apa-apa dong sayang. Rena harus ngerti juga kalau Mama itu sekarang kan selain ngurusin Rena sama Askara juga harus ngurusin kerjaan. Ya kan Papa lagi nggak ada, masih pergi, jadi Mama harus ke kantor ngurusin urusan, kan ada Oma yang nemenin Rena di sini, kita berkebun ya, kasih minum itu tanaman-tanaman, terus Suster Mirna tuh lagi nemenin Adik Askara tuh, iya. Nanti Askara gedean dikit. Masalah berkebun Oma jagonya, jadi sama Oma aja kan ada kita juga di sini, ya kan ya Bu ya. Coba dulu Om Roy masih ada ya, kalau Om Roy masih ada, Om Roy juga suka banget tuh berkebun. No. Oh dingin ya? Askara lagi ngapain Mir? Askara asik main bola. Jangan sampai dimasukin ke mulut. Enggak. Sekarang Oma mau siram juga. Oh, wow.
Happy ya, Rena ya. Happy dong. Happy, pinter. Ada juga happy, lihat tuh. Oh iya. Ada yang mukanya sampai basah. Main air. Ya ampun. Awas ya, tenang. Awas ya, tenang. Pinter dah. Ini juga, ya nanti abis itu semuanya disiramin ya.